Allah Ta'ala yang maha kuasa, Allah Ta'ala yang maha aliman, maha mengetahui. Jadi kalau kita pegang bahawa yang maha alim adalah Allah Ta'ala, maka kita ni ada hak bodoh. Maka alim Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Kamalat ni apa? Iaitu sifat kesempurnaan. Tak ada cedera langsung. Sebab itu subhanallazi, sebab itu subhanallah. Ya, maha suci Allah ya, daripada sifat kekurangan. Allah Ta'ala dia tak kurang. Sebab itu kita sebut tasbih subhanallah, subhanallah. Ya, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Hak yang kurang, kita. Hak yang tak ada, kita. Hak yang semua kita. Ha, ya. Jadi bila kita pegang macam tu, maka tidak ada unsur sombong dalam diri, tidak ada unsur bongkak dalam diri, dan kita akan merasa rendah diri pada sekian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah kita kok mana pun. Dan bila kita pegang begitu, kita tahu siapa Allah, siapa kita, insya-Allah kita selamat. Tapi bila kita lupa Allah, bila kita lupa Allah, kita pandang diri kita, waktu tu yang dikeluarkan tu. Kita lupa Allah sebab kita tengok diri kita. Itu yang selalu kita terbabas daripada landasan kita, iaitu landasan hamba Allah. Lagi hayyan, Allah Ta'ala ni maha hidup. Mutakalliman, menyuruh dan menegah. Allah suruh, Allah tegah. Dan bahawasanya ia amat kuasa atas bahawa diseksa jika aku maksiat akan dia. Kita buat jahat, Allah Ta'ala seksa. Ini janji Allah Ta'ala. Tapi selalunya kita ni ghaflah. Ghaflah dengan sebab apa? Dengan sebab keduniaan yang duduk di sekeliling kita. Ini kita jadi ghaflah. Kita ni asalnya baik. Asal. Keluar-keluar daripada perut mak baik semua. Tapi apabila sempurna nafsu, itu dipanggil akil baligh. Ada akal, sempurna akal, baligh, dia sampai. Sampai ni kata ulama, iaitu baligh sempurna nafsu. Dia kata sampai. Bila dia dah baligh, dia sempurna. Empat-empat ni sempurna dah. Dia mula nak cari, nak buat pengabdian. Dia mula ada nafsu dekat perempuan. Dia mula nak ada nafsu makan. Dia mula nak ada nafsu amarah. Lepas tu dia datang ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Dia sampai lah. Masa pada waktu itu, baru dia nak lawan Allah Ta'ala. Dia dah sampai. Dia dah sempurna nafsu. Itu dia fikir bukan-bukan. Masa kita belum sempurna nafsu, kita tak teringin nak makan bubur caca ke, apa ke, kita tak teringin. Bubur bagi apa, kita ngak. Sekarang ni kita orang dah sampai nafsu. Itu yang macam-macam untuk mereka tu. Baik.